eksperimen dengan teknik-teknik pewarnaannya. Dan itu sangat menarik itu. Dengan teknik-teknik macam-macam, misalnya ada pakai kuas, ada pakai celup. Terus ada lagi dengan diperes. Gitu lah. Kelebihan saya warna-warna saya itu mulai dari warna yang paling muda sampai yang paling tua, dan itu menumpuk-numpuk gitu. Jadi ada gradasi dari itu. Tapi satu-satu piece kain itu kadang-kadang ada 3 sub motif yang berbeda. Tergantung saya bagaimana cara membuatnya nanti. Itu yang beda, karena yang lainnya itu kan biasanya cuma 2 warna, satu motif kayak gitu. Saya banyak motif. Satu dengan